reason why they watch all night long. All night long. Woo! Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show. Perjalanan tidak akan ada akhir, itulah kira-kira kami. Kali ini kami akan menempuh perjalanan panjang, perdana bagi tim kami, tim Made in Jambi. Selama kurang lebih 24 jam, kami akan coba menempuh perjalanan darat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, tepatnya dari Jambi ke Bogor. Rutenya adalah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, dan menuju Bogor. Ini pun bukan perjalanan biasa guys, kami akan jadi saksi mata sidang terbuka Dr. Maulana dan Dr. Nadia, pasangan suami istri yang telah menempuh pendidikan efektif selama 3 tahun di universitas terbesar di Bogor, yakni Universitas Pakuan untuk meraih gelar doktornya. Keren kan? Jarang banget loh suami istri berbarengan menempuh pendidikannya. Setia nih ya kayaknya. Nah, ini nih, kita mulai perjalanan kita dari Jambi, tepatnya di jam 11 malam. Kondisi malam hari ini cukup nyeremin. Gak lah, ini nih karena hujan ya, jadi ada petir-petir gitu. Tuh, lihat tim kita ditemenin abang-abang. Cie, abang-abang lagi nyusulin barang di mobil. Menutup akhir tahun 2017 ini, kami pun akan menempuh perjalanan panjang yaitu ke Bogor, di mana pada event kali ini kita akan melihat secara langsung bagaimana prosesi sidang terbuka Dr. Maulana yang akan mendapat gelar doktor secara resmi. Nah, malam hari ini kita udah siap-siap nih, timnya udah pada nyiapin barang-barangnya, koper-kopernya, terus sebenarnya sih peralatan kita kebanyakan ini peralatan tempur untuk mempersiapkan semuanya, peralatan tempurnya untuk kita syuting, mulai dari perjalanan dari Jambi, terus kita menuju ke Palembang, terus kita ke Lampung. Habis dari Lampung kita akan menyeberangi dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak menuju Jakarta dan langsung deh ke Bogor. Tuh, lihat sini. Yang pada mau berangkat. Jadi semuanya nanti katanya sih kalau misalnya barangnya nggak cukup di belakang, karena kita nanti dalam satu mobilnya ada 7 orang, jadi barang-barangnya bakal dinaikin ke bagasi atas gitu. Ya, ikutin terus perjalanan kami. Sebelum berangkat, kita pamitan dengan Pak Maulana dulu guys. Oh iya, mau bilang start awal keberangkatan kita dari kediaman Pak Maulana ya. Kalau misalnya perjalanan ke Bogor ini dalam rangka kita menyaksikan langsung sidang terbuka dokter Maulana dan istrinya dokter Nadia. Pak, kita mau berangkat nih Pak, perjalanan darat, dan ini adalah tim Made in Jambi perdana akan menempuh perjalanan darat dari Sumatera ke Jawa Pak. Gimana Pak? Bukan kesan ya, tapi saran-saran kita di perjalanannya biar nanti sampai dengan selamat Pak. Ya, mungkin saya merupakan perjalanannya lancar karena waktunya cukup panjang, harus makan yang cukup. Makan yang cukup. Istirahat yang cukup di jalan. Kemudian tentu mengambil momen-momen sepanjang perjalanan. Karena saya mendengar juga ada beberapa orang juga yang lain yang jalan darat, mungkin waktunya berbeda-beda. Nah,
insya Allah nanti kita ketemu di Jakarta ya. Iya, kita akan ketemu di hari Selasa. Bapak nanti akan menempuh jalur udara karena ini waktunya Bapak juga akan siap-siap ya untuk mengikuti sidang terbuka dokternya, tapi kita akan cobain jalan darat. Nanti kita ketemu ya Pak di Bogor ya Pak. Selamat jalan. Oke Pak, makasih Pak. Yo, kita langsung ya. Nih, tim-timnya udah pada standby semua. Kita bakal menempuh belasan jam kalau nggak salah ke Bogor. Nanti kita berapa jam? 24 jam bukan belasan jam. Di sana nanti kita akan jemput Pak Dokter Maulana yang katanya di Damri ya, di Damri. Jadi dengan kesederhanaan beliau kita akan mengikuti perjalanan gelar dokternya ya. Yuk. Sempat ada trouble sih. Rencana di awal kita yang berangkat jalur darat ini dalam satu mobil ada 7 orang. Berhubung peralatan tempur kita rada banyak, jadi yang pakai mobil ini cuma 5 orang deh. Nah, kita sekarang berangkatnya cuma berlima. Tadi sedikit ada trouble, enggak cukup mobilnya. Teman-teman. Kita mulai di jam 11 malam dari kota Jambi. Nanti kita akan terus report jam-jam berapa aja kita sampai di mana. Ikutin kita terus ya. Yuk kita mulai perjalanan kita menuju Palembang. Cus. Pagi ini kami mulai perjalanan dari jembatan Ampera. Nyampe lokasi ini di jam 5 subuh, kurang lebih 6 jam perjalanan ya dari Jambinya. Lagi-lagi, gak ada salahnya nempuh jalur darat. Jadi kita bisa mampir nih. Keren kan Ampera? Udah pada tahu kan Ampera itu apa? Kalau belum tahu, searching Google ya. Udahan mengabadikan momen di Ampera, lanjut deh kita menuju Lampung. Cus! Di perjalanan kami sempat mampir dulu untuk sholat guys, tepatnya di salah satu masjid di Kabupaten Tulang Bawang. Menempuh perjalanan panjang dan saat ini kita sudah berada di Kabupaten Tulang Bawang yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Nah, melalui Kabupaten Tulang Bawang ini kita akan langsung ke Pelabuhan Bakauheni, jadi kita tidak lagi melewati kota Bandar Lampung karena itu cukup memakan waktu dan cukup jauh. Dan ikuti terus Bandung Jambi hanya di Jambi. Lanjut kita cari makan dulu nih, kita makan di Pondok Pindang. Maknyus kan, mumpung perut juga udah keroncongan. Udah terisi nih, kami pun melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bakauheni. Gini guys, menuju pelabuhan ini kami nggak lewat kota Bandar Lampung karena cukup jauh dan memakan waktu. Kami pun memilih melewati jalur cepat yaitu Tulang Bawang. Di perjalanan kami disuguhi pemandangan yang cukup menyejukkan mata. Cie, hatinya juga sejuk ya. Kapan tuh hatinya sejuk? Lampung ini guys terkenal dengan daerah penghasil tebu. Nah, produk gula yang biasanya kita konsumsi pun ternyata pabriknya ada di Lampung. Gak sebut namanya ya. Di perjalanan pun kami menyempatkan rehat sejenak untuk menikmati indahnya sunset guys. Perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni ini pun bisa dibilang panjang. Sampai di sana yaitu jam tujuan malam. Gak dapet deh momennya karena semua udah gelap. Tapi gak segelap hati kalian kan?
Tuh, kami udah sampai di Bakauheni. Kita belusukan yuk. Akhirnya sampai juga kita di Jakarta jam 10 malam. 3 jam perjalanan ya guys, dari Bakauheni ke Merak. Lumayan udah kena angin laut guys. And kita istirahat di Bekasi. Pagi telah tiba, kami pun pamitan dengan saudaranya Pak Maulana nih yang rumahnya kami singgahi untuk beristirahat. Lanjut yey Jakarta, welcome to Jakarta. Kita menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk ngejemput Pak Maulana dan Bu Nadia beserta keluarganya. Pak Maulana beserta keluarga nempuh jalur udara nih guys, dari Jambi ke Jakarta. Kita jemput dulu ya. Nah, jadi Pak Maulana udah datang di terminal kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta ini di Jakarta. Nah, ibu juga udah ada sama keluarga-keluarga. Gimana Pak, jalurnya aman? Calon dokter nih dua-duanya. Kita lanjut aja ya, kita mau naik Jambi kan Pak? Iya. Tuh, Pak Maulana aja naik Jambi. Gak usah naik taksi, sederhana cuy. Oke, baik. Kita lanjut ke Bogor ya, pakai bus Damri. Sederhana guys, tapi tetap asik. Di perjalanan pun tim kami dengan Pak Maulana dan Bu Nadia ngobrol asik guys. Biar gak suntuk, tapi ngobrolnya yang berbobot ya. Teng, 2 jam kita udah sampai di Bogor. Terus kita mau ke penginapan nih. Kita pun gak ngilangin kesempatan naik angkutan kota. Karena apa? Karena Bogor itu terkenal dengan kota 1000 angkotnya. Nah, per orangnya hanya dikenakan tarif Rp3.000. Sampai deh kita di penginapan. Iseng-iseng bentar sama Hamdi dan Luffy putranya Pak Maulana yuk. Nah, kita sekarang udah di Hotel Amaris Bogor. Tuh, kalau di map, ini dia lokasinya. Jadi, Bogor Kota Hujan itu memiliki berbagai destinasi wisata juga. Salah satunya apa, Henti? Coba lihat. Apa kalian Bogor? Bukan Bogor. Henti, apa lagi? Pajajaran. Ayo, gunung yang berada di Bogor apa? Gunung Salak. Nah, Henti, terus bapak-bapaknya menempuh pendidikan gelar dokternya di mana? Universitas Papua. Wah, pinter ya. Lu ceritanya apa sih? Kita gak tau. Lu ceritanya gak tau apa-apa. Lutfi, kalau misalnya mau ke Bogor, ingat kata Bogor apa yang ada di pikiran Lutfi? Ayo, masa gak tau apa-apa? Banyak loh. Terus bisa tadi ya Pak Bapak? Pernyataan ya tadi Abang Hamdi. Selanjutnya jungle water. Banyak. Yaudah, pokoknya kita mau jalan-jalan ya di Bogor. Sembari nanti pada hari Kamis tanggal 29 Desember kita akan mengikuti sidang terbuka gelar doktor mama papanya Hamdi sama Luffy ya. Kita mau makan malam. Ini pun bukan malam biasa ya. Karena apa? Karena kita mau nongkrong makan di pinggir jalan yang merupakan tempat favorit malam hari Pak Maulana dan Bu Nadia makan malam. Udah kenyang? Kita pulang.
Nggak pulang kitanya. Pak Maulana dan Bu Nadia ngajakin tim Made in Jambi ngeliat suasana malam Bogor. Salah satu spot destinasi wisata yang ada di kota Bogor ini adalah di kawasan pusat kotanya, yaitu di Botani Square, di mana di sana juga ada tugu apa ya? Nanti kita langsung tanya deh ke Pak Maulana dan juga Bu Nadia yang gelar doktornya diraih pendidikannya di Universitas Pakuan Bogor ini, di mana beliau ini juga sering jalan-jalan ke daerah sini. Pak, yeah. Ini namanya apa tugunya? Tugu Ginja. Kalau di Jambi kan ada Tugu Ginja ya, Kristi Ginja ya. Bapak sama senjata khas. Jadi Kujang ini senjata khas senjata daerah Jawa Barat. Bapak sama Ibu sering jalan-jalan ke sini, Mama? Sering. Ini salah satu tempat yang ramai. Ya, kalau cari apa-apa lengkap Botani Square. Di Botani Square. Makanan juga di sini. Bapak sama Ibu kalau misalnya di Bogor ngabisin waktu malam sampai jam berapa aja sih hidupnya kota Bogor ini kalau boleh tahu? Iya, saya pernah sampai malam. Sampai jam 11 angkot itu sudah enggak ada, baru pulang ke hotel, akhirnya naik taksi. Tapi angkot kayaknya sampai jam 10-an ya. 10-an lah kalau angkot. Oh, sampai jam 10. Iya, kalau sudah di atas jam 10 agak susah. Ada tapi satu-satu jarang gitu. Biasanya kalau udah lewat dari jam 10 naik taksi swasta itulah. Berarti jalan kaki ya kalau misalnya mau jalan-jalan ke sini? Kalau jalan kaki kalau dari tempat kita nginep agak jauh sih. Jadi naik angkot ya. Berangkatnya naik angkot. Kalau pulang masih ada angkot, pakai angkot lagi. Tapi kalau pulangnya udah kelewat dari jam 10 naik taksi. Di Botani ini kan lengkap. Salah satunya kan ada toko bukunya gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tugas yang kita mesti jadi di Botani ya nyari buku ya. Tuh, jadi kalau jalan-jalan tuh harus ada tujuan. Pendidikan tuh nomor satu tuh ya, kata Bu Nadia. Kan konsepnya datangnya ke sini kan buat kuliah gitu kan. Bukan buat jalan-jalan aja. Ya, jalan-jalan tuh kan bonusnya gitu kan. Jadi sambil mengenang dulu kan waktu sekolah S1 kan kebetulan kami sama-sama satu kampus gitu kan. Waktu S2 pisah. Oh. Karena S3 mengenang kembali kebersamaan dalam masa-masa belajar gitu. Jadi reuni nih. Jadi mengenang waktu zaman S1 dulu yang pernah itu deh, katanya cinta lokasi. Ya udah jalan-jalan lagi ya di Bogor. Ya Pak, Bu. Ini nih yang ditunggu-tunggu, berhubung saat ini di Bogor lagi ada festival durian. Duren, bukan duda keren ya. Kita pun gak mau ngelewatinnya. Kita hajar tuh durian Bogor. Udah cukup dulu ya jalan-jalan malam ini, kita sambung besok. Good night. H-1 jelang sidang terbuka gelar Dr. Pak Maulana dan Bu Nadia, tim pun telah bersigap sejak pagi hari. Tak luput saya pun mengabadikan cerita melalui sebuah tulisan naskah, biar gak lupa ceritanya gimana ya. Lagi-lagi suasana Bogor mempesonakan para pendatang. Yeah, kami sampai di Universitas Pakuan Bogor yang biasa disingkat UNPAK. Lagi pada ngapain? Menunggu adalah hal kerjaan kita ya, suatu hal. Jadi kita masih menunggu rektor ya, direktur. Rektor atau direktur? Kapan kalian nunggu ceweknya coba? Di sini kami bertemu dengan rektor, direktur pascasarjana dan ketua program studi manajemen pendidikan. Nah, ini nih, manajemen pendidikan merupakan prodi yang ditempuh Pak Maulana dan Bu Nadia dalam meraih gelar doktornya. Sedikit kita ngintip statement ketiga orang hebat di UNPAK ini ya tentang Pak Maulana dan Bu Nadia. Penjelasannya sistematis. Analisa-analisanya tentang pendidikan, karena kalau tidak salah penelitiannya menyangkut masalah OCD ya. Organization, organization, behavior.
jadi itu bagus sekali. Kemudian ketika saya uji yang kedua, seorang wanita, ya, saya tidak menyangka kalau beliau istri putri. Saya menyangka sekali. Ketika berbincang-bincang lama sekali berkaitan dengan yang ternyata dia seorang dokter. Iya. Maulana dan Ibu Nadia ya Pak. Iya. Ini merupakan orang yang rajin, orang yang aktif, orang yang kemampuannya juga baik, dan ini bisa kita ketahui dari hasil kuliah di sini, dari perjalanan bimbingan dan sebagainya. Udah beres bincang-bincang dengan para petinggi di Unpak, Pak Maulana dan Bu Nadia ngajakin kita makan di depan kampusnya nih. Katanya sih ada rumah makan pinggiran yang biasa Pak Maulana dan Bu Nadia samperin untuk ngajel lapar di sela belajar. Sayangnya tutup. Tapi gak apa-apa ya, masih ada rumah makan lain di depan Unpak ini guys. Tuh lihat Pak Maulana dan Bu Nadia romantis ya, gandengan. Akhirnya kita pun ngeganjel perut dulu nih guys, sebelum Pak Maulana dan Bu Nadia ngikutin gladi resik sidang terbuka gelar doktornya. Nih liatin Pak Maulana dan Bu Nadia lagi ngikutin gladi resik buat hari H nih guys. Hari H telah tiba. Kita tanyai kesiapan Pak Maulana dan Bu Nadia dulu ya. Alhamdulillah tadi malam sudah persiapan. Mudah-mudahan pagi ini semua lancar. Kami siap-siap berangkat ke tempat acara. Ujian terbuka. Sukses. Udah sampai nih di Unpak, yuk kita lihat prosesinya. Oh iya, mau kasih tahu nih guys, sidang terbuka promosi gelar Dr. Pak Maulana dan Bu Nadia bertempat di Geraha Pakuan Siliwangi ya. Sampai di depan geraha ini, papan ucapan selamat dan sukses buat Pak Maulana dan Bu Nadia banyak banget nih. Bangga dan senang pastinya ya. Lanjut yuk, kita ke ruang sidangnya. Udah sampai nih di depan ruangan, kita isi buku tamu dulu nih. Tamunya banyak juga ya. Ini nih suasana sidang terbuka promosi gelar doktor. Nih kita lihat yang duluan ngikutin sidang yaitu Pak Maulana ya. Nah, selanjutnya ini nih suasana sidang terbuka promosi gelar doktor Bu Nadia. Tamu undangan juga pada tegang ya. Oh iya, dalam sidang terbuka promosi gelar doktor Pak Maulana dan Bu Nadia ini dihadiri Pak Wali Kota Jambi Syarif Fasa, para pejabat pemerintah Kota Jambi, kerabat dan teman seperjuangan. Pada nyemangatin ya, semangat Pak Maulana dan Bu Nadia, semangat! Ini nih perasaan Pak Maulana dan Bu Nadia setelah mengikuti sidang terbuka gelar doktornya. Alhamdulillah sudah lega, sudah ujian tinggal nunggu hasil. Terus tadi statement dari rektornya bilang ini komplit ya? Pendidikan oke, kesehatan oke, tinggal ekonomi. Gimana tuh komentarnya? Ya, saya kira apresiasi yang bagus ya dari Pak Rektor. Karena Pak Rektor sangat mengenal saya, di mana latar belakang saya adalah dokter di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, sekarang S3-nya bidang pendidikan. UPM itu ditambah lagi satu ekonomi. Dan ternyata Pak Rektor juga tahu bahwa saya seorang entrepreneur juga, pengusaha. Membuka lapangan kerja, meningkatkan derajat ekonomi. Beliau berpesan agar ketiga hal ini bisa diaplikasikan nanti di Jambi sehingga meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Jambi. Alhamdulillah perasaannya tentu saja lega. Setidaknya satu tahap
penting, yaitu tahap akhir dari rangkaian proses pendidikan saya di program studi Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan ini sudah kita lalui. Dalam meraih gelar doktornya, Pak Maulana mengangkat disertasi Analisis Sequential Explanatory Kualitas Layanan Dosen, ditinjau dari organisasional citizenship behavior, keinovatifan, dan efektivitas pelatihan. Sedangkan Bu Nadia mengangkat disertasi Analisis Sequential Explanatory Kinerja Dosen, ditinjau dari budaya organisasi, efektivitas, knowledge management, dan kepribadian. Next, ini nih kelulusan Pak Maulana dan Bu Nadia dalam meraih gelar doktornya dengan predikat sangat memuaskan. Saudara Maulana, NPM 0311-3.5. Saya nyatakan sudah lulus dengan predikat 3.25. Saya akan hasil ujian sedang program doktor, saudara Nadia, NPM 0311-3.08. Saya nyatakan saudara lulus dengan predikat 3.25. Jago ya, Pak Maulana dan Bu Nadia dikategorikan paket komplit nih guys. Jago di bidang kesehatan, jago di bidang pendidikan. Nah ini nih, kalau udah jago keduanya, jago di bidang ekonomi pastinya nempel. Oke kan guys? Congrats Pak Maulana dan Bu Nadia, selamat dan sukses ya. Selamat promosi gelar doktor saudara kami Dr. Haji Maulana NKN beserta istri Dr. Nadia. Kami mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar doktor bagi Bapak Maulana maupun Ibu Nadia. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat kepada Dr. Maulana selaku promo bendus dan sudah mempertahankan sidang promosi terbukanya, dan alhamdulillah dengan hasil yang sangat luar biasa kami ucapkan selamat. Saat ini sudah dapat gelar anugerah dengan sebutan doktor. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat khususnya bagi keluarga, bagi masyarakat Kota Jambi pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Gak lengkap rasanya ke Bogor kalau kita gak nikmatin destinasi jalan-jalannya ya guys. First, saya mau lihat indahnya kota Bogor dengan background pegunungan. Ada Gunung Salak loh, naik dulu ke rooftop hotel. Ini nih kota Bogor. Next, lapangan Sempur. Kita nyobain olahraga lari ya guys. Terus foto-foto deh di sini. Yang gak boleh dilewatin juga adalah suasana malamnya Bogor di kawasan Tugu Kujang. Ini dia. Tuh, bagi teman-teman yang mau liburan, Bogor merupakan salah satu tujuan wisata ya guys. Yuk liburan kesini, ajakin kita-kita lagi ya. Dan tim Made in Jambi pun harus pulang deh ke Jambi. Semua jalur kita sudah tempuh guys. Berangkat melalui jalur darat, menyeberang melalui jalur laut dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan kita pulang melalui jalur udara. Dan inilah akhir perjalanan kami ke Bogor, di mana semua perjalanan ada cerita. Begitupun dengan perjalanan kami yang penuh cerita, di mana pendidikan itu penting untuk membangun sumber daya manusia, seperti Dr. Maulana dan Dr. Nadia yang melakukan dalam meraih gelar doktornya. Sampai jumpa pada perjalanan kami berikutnya. Ikuti terus Made in Jambi.